Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat walafiat. Kita bersama-sama kelas yang saya sayangi, kelas 1B. Dan saya mengharapkan hari ini selama 1 jam ni akan dapat sesuatu yang bermakna dari kelas kita secara online, dipancarkan terus di Discord dan dirakam dan diupload di YouTube serta menjadi rujukan untuk semua. So hari ini adalah topik ketiga, yang mana topik ini tidak masuk pun di dalam assessment 2, tetapi dia akan masuk assessment 3. Jadi saya dengan rasa seronoknya nak habiskan syllabus lah. Yeah. Tajuk hari ini sangat special. Yeah. Tajuk hari ini adalah special, iaitu tajuk berkenaan dengan sesuatu tajuk yang perlu you all buat. Yeah. Sebelum ni kita belajar ataupun kita perlu ada business plan dalam membuat perniagaan, iaitu perancangan sebelum memulakan perniagaan. Tetapi zaman sekarang ini kita tak perlu lagi untuk ada business plan. We just have business model canvas is good enough untuk you all untuk express all the process and activities in your business through the one piece of paper sahaja. Yeah, jadi saya mengharapkan juga you all untuk tahulah macam mana nak mendapat, orang kata apa ni, menghasilkan business model canvas yang bagus. So boleh tekan dekat nama saya yang tengah live sekarang tu dan kita akan dapatlah, yeah, akan dapat apa nama ni, start sekarang. Yeah. Okay, ni dia. So setiap orang ada kat sini, saya akan kecikkan dia punya muka. Ya Allah, Tuhan ku, dah kenapa tu si Ifanemi tu, tak apa dia belajar dah. So apa-apa tak apa, ini adalah rakaman, proses ni adalah rakaman. Jadi are you ready untuk tahu? Mesti ready. Jangan jawab ya. Jawab nanti rosak saya punya nikang. Okay. So ini adalah page pertama. Nampak ya? You nampak ya? Business model canvas. So we have actually 9 block of business model canvas. And first is introduction to business model canvas. What is BMC? BMC lah, apakah BMC tu, yeah? Yang seperti yang saya cakap tadi, yeah? BMC saya, okay, jap. Macam mana ni nak dapat ni, saya kena buang korang punya muka lah korang ni. Okay, letak tepi sikit korang punya muka ni. Okay. So business model canvas is a strategic management template. So dia adalah salah satu template yang dah ada dah. Template ni tak boleh ubah-ubah. So diciptakan sejak dahulu kala. Macam mana template ini dikatakan dapat menjadi satu rujukan untuk orang tengok. So kita tak perlu nak tengok banyak-banyak sangat file dan buku. Kita hanya tengok dengan satu kertas saja yang mana terkandung semuanya, everything. So dekat situ kita dapat lihat adakah syarikat ini mampu untuk survive ataupun hanya berapa bulan saja. So ini dah dikatakan sebagai what the strategies. Sejak yang ada tak ada yang tak mute, eh, Hafiz tak mute, saya mute terus. Okay. A strategic management template used for developing new model canvas and documenting existing ones. So ini adalah strategic management template. Macam mana strategi kita untuk berniaga, itulah dikatakan sebagai di dalam business model canvas ni, yeah? Kita punya, dari segi kita punya supplier, apakah key performance kita, apakah USP, semua masuk dekat dalam satu piece of paper ni. And it's offer a visual chart. Yeah, visual chart tu maksudnya carta yang tak adalah bergerak, just satu kertas template pop, nampak semuanya. And with the element describing a firm and or product value proposition. So mesti ada satu value proposition yang kita dapat tengok di tengah-tengah kertas itu. Ada satu kotak, iaitu dikatakan sebagai what the niche, what the uniqueness of the product. Apa value proposition? Apakah nilai yang nak diberikan kepada orang yang beli barang kita itu?
It's not simply kita ambil sesuatu barang tu dan kita gunakan. Ia akan memberikan nilai yang bagus. For example, tisu yang saya ada ni, tisu ni is different yang tisu tandas yang dekat college. For example, college ada tisu ke? Tisu dia keras. So yang macam ini, tisu ni is very lembut, is very soft. Kalau kita lap, ya, dia tidak akan menyebabkan kulit kita akan scrub, ya. Yeah? So nampak kan kulit saya semakin bagus kan? Hasil daripada air dari air masin di Semporna Sabah. So dengan tisu ini dia memberi nilai bahawa saya menggunakan produk ini, dia tidak mencacatkan kulit saya contohnya, ya. Value dia adalah apa? Value dia memberikan seri wajah, memberikan satu tak perlu nak kita nak pakai apa nama foundation dan sebagainya. So just benda itu value proposition. Apakah value, apakah nilai yang nak diberikan? Contoh kalau kita kita pakai alat yang macam kalau kita main game kan, kita ada alat macam alat sejuk tu kan. Sebelum ni pakai kipas ni, kipas dia letak macam tu je supaya tak panas kan. Tapi sekarang ciptaan dia adalah ciptaan barang tu, barang ini hanya letak di sini sahaja. So dia akan menyejukkan phone kita. So value dia adalah nilai yang dia sampaikan, dia memudahkan orang. Mostly value yang nak diberikan adalah dia mestilah solve the problem orang. Dia mesti menyelesaikan barang. Setiap barang yang kita jual atau kita beli mesti menyelesaikan masalah kita. So saya nak tanya ya. Ya ni untuk apa ni? Cuba korang bagi saya. Ya ni kali ni korang boleh buka mikrofon. Siapa nak jawab? Mana ada garu belakang? Ini bukan garu belakang ya, tapi garu kat depan ya. Macam ni ya. So the value proposition adalah kadang-kadang kita tengah makan, tangan kita tak sempat nak basuh, pakai ni, tak adalah. Ni memang garu untuk belakang. Gatal macam tu kan, garu kat belakang. So dia memberi nilai supaya tidak orang kata senang, sedap dan sebagainya. It's a massage tools untuk kita. So each of barang-barang tu mesti ada kegunaan dia, mesti ada dia memberi solution kepada kita, yeah. For example, saya tunjuk lagi. Mana ni barang-barang kat ni? Ni barang saya review ni. Saya tak review lagi barang ni, yeah. Ni biji-biji ni untuk apa? Biji-biji ni, benda-benda ni. Lembik-lembik ni. Ini adalah pewangi. Bau dia agak tidak memberangsangkan ya. So pewangi itu adalah dia punya yang kecil-kecil ni, bila saya buka ni, dia letak dekat atas meja, dia akan menerbitkan bau yang wangi, dan bau yang wangi boleh menyebabkan orang tu ada satu sense of encourage people untuk doing something yang bagus. Dia memberikan ilham. So itu dia punya value propositions, eh. So sekarang di dalam kotak ni ada berapa kotak dalam satu kertas itu? Dia letakkan ada blok dia. Cuba teka ada berapa blok dalam BMC. Nampak yang belajar ni T Ice ni Azim kan? Ya Allah, Azim je nampak belajar. Ya Allah, ya Allah, bagus Azim, eh. Dah lah hantar assignment the first one. Yeah. Lepas tu belajar pun rajin, tengok macam tu tak kelip-kelip tengoknya. Nampak sangat belajar. Yang lain tu main je banyak. Okay, so alright. So ada berapa Azim? Ada berapa tu blok tu agak-agak? 5. Okey, sebabkan Azim dah hantar assignment first, ya. Yeah, saya tak adalah cakap salah. Ya, yeah, betul. Ya, yeah. Tambah lagi 4, ya. Yeah. Tambah lagi 4. So the first one adalah ini dia. Blok-blok dia. Blok dia, ya. Yeah. The first one yang you all kena tak kena faham adalah ni sekejap. Saya kena ke tepi ke sikit. Sekejap. Oi, masuk sini. Okey. Customer segment. Dalam blok ni, blok yang pertama adalah dikatakan customer segment. Sebab kita nak menjual barang, kita kena tahu siapakah segment kita. Apakah segment, maksudnya jenis orang, macam mana orang tu ada, yeah? You should start
filling out your business model canvas here. Ni saya ambil lah kata-kata ni ya, ambil SVG ya. Who is my primary customer? Customer kita pun siapa? Kita tak boleh ambil semua sebab kadang-kadang ada 100 orang customer. Kita kena tahu yang mana yang jerung, yang mana yang ikan bilis. Sebab ada orang customer yang beli satu je, alahai, satu je, ha, beli barang ni satu je. Kita ada satu customer beli barang satu lori. So we prefer as a businessman, kita nak tak nak kita kena jadikan orang orang customer jerung tadi as a customer yang kita letakkan priority kat dia. Yeah, ni ada customer yang banyak tanya, banyak cakap beli tidak kan, contoh macam tu kan. Jadi kita kena letakkan, nak tak nak kena letak, kita kena ada bias dalam customer segment. Sorry to say, sometimes saya pun meniaga, kadang-kadang kita kena ada letak priority. Kita tidak boleh melayan semua orang sama rata sebab ada orang yang just macam bertanya saja, it's wasted our time. Ada orang yang nak beli memang satu lori, yeah, ada orang. So kita learn from the previous experience and we look at that, adakah dia orang yang betul-betul prospect atau tidak. Yeah, so inilah kita namakan customer segment. So some customer segment ni datang daripada mana, dia punya dini orang KL ke, orang daripada gua ke, daripada mana ke, semua itu adalah dikatakan customer segment. Okay, so you all pun dah belajar tentang customer segmentation. They have four types of customer segmentation, which is geographical, demographic, lagi apa tu, behavioral, and the apa dia Hafiz? Demographic, geographic, behavioral, dan juga psycho. Psycho, kepala dia. Dia macam ni, orang dia psycho tak? Psikologi, dari segi psikologi dia, dia ni jenis yang beli kalau ada RM1.99 sen kena ada ujung dia macam tu. Psikologi dia ataupun behavioral dia, memang dia punya behavior, memang dia nak barang tu. So ingat, customer segmentation ada 4, yeah? So value proposition, having defined who your audience. Sebab audien itu hanya untuk nilai. So saya for example lah, yeah, saya kan saya dah apply dah sample untuk boxer. I hope siapa yang nak boxer tu, ada 3 jenis boxer, saya akan hadiahkan untuk the best apa nama, the best assignment yang akan hantar assessment satu ni, yeah. Alright, banyak buat apa, bukan saya pun boxer tu. So you kena kenal lah audien you all tu. Bila dah kenal, okay, for example audien saya adalah student. Tak mungkin saya nak menjual produk-produk, contohnya produk-produk sakit pinggang, sakit lutut, ubat kuat. That is not the prospect. Sebab untuk yang sakit lutut, sakit pinggang tu, orang tua-tua dia tak larat tu. Jadi saya dah tahu my audience adalah remaja, very energetic, kuat, main bola macam mana terpelanting pun tak patah-patah tulang. So saya akan jual something yang berkaitan dengan remaja. For example, earphone, gadget, benda-benda itu. So itulah dinamakan yang boleh membantu dia. So value proposition dia, nilai yang saya boleh beri adalah nilai yang boleh membawa mereka supaya mereka rasa hidup sebagai remaja best. So dia tidak ada guna kalau saya jual ubat sakit lutut tu, yeah. So basically try to highlight what the differentiate of your product and service. So bila saya menjual gadget, saya pun kenalah ada value juga. Macam mana value saya berbeza dengan value orang lain yang jual gadget juga. Macam mana kedai-kedai dekat Lawyat tu bersaing untuk mendapat customer. Ada orang yang bersaing memberikan free gift, ada orang bersaing dari segi packaging, ada orang buat dia different, dia memberikan persaingan yang bukan harga. Harga sama 100, tapi what the difference between dia dengan orang tu? Mungkin dari segi explanation, mungkin value dari segi tutorial class, maybe daripada apa saja, dia punya plastik pun. Saya kadang-kadang pergi kedai, saya sanggup pergi kedai yang ada paper bag daripada pergi kedai yang pakai plastik-plastik yang murahan tu, yang tak berapa nak nice. So that is a value, yeah, value yang menyebabkan different ni. Okay, saya akan pergi cepat sikit. Alright, now
BMC blog yang seterusnya adalah channel, ya, channel. Tadi ingat ya anak-anak semua, customer segment dengan value proposition kita kena tahu dan letak dalam blog tu. Siapa customer kita? Tuliskan jenis-jenis dia. Lelaki 25 tahun hingga 35 tahun. Dia adalah seorang pekerjaan yang very professional, doktor, engineer, lawyer, lecturers. Semua tu adalah engineer. Semua tu adalah professional. So bila kita letakkan value proposition, of course lah dia berkenaan dengan customer segment kita. Orang-orang macam tu mestilah dia ada standards of living dia yang bagus, ya, yeah? Kehidupan dia yang bagus. So nombor tiga adalah channel. Channel tu adalah macam mana you nak berjumpa dengan dia. What the channel you are using sampai awak boleh jumpa orang yang you all segmentkan tadi, yang kita nak jumpa dia as a prospect or customer. Channel apa? Adakah channel TikTok ataupun channel jumpa face to face, ataupun channel yang kita apa nama tu, kita gunakan agent. So this is what we call, what are the best way for me to reach my customer. Channel maksudnya ni lorong-lorong, kat mana nak jumpa dia? Lorong-lorong hitam. Kalau hitam jumpa apa? Hantu, macam tu, ya, yeah. So customer relationship, ini pun kita kena tahu juga. So how customer relationship ni, macam mana nak menjaga hubungan dia, dia punya strategi dalam membuat hubungan. Macam saya membuat hubungan dengan all the sellers di TikTok. So macam mana saya bina hubungan? We are start from thank you, we are start from mengenali dia. Kita buat content-content yang bagus untuk dia. So they look at that, look at siapa kita, and then dia rasa trust and they are giving me a samples of the product. Sangat senang. So inilah dikatakan sebagai macam mana customer relationship. And sellers juga banyak ada yang WhatsApp saya. Dia cakap, salah, masuk. Alright, saya teruskan. Okay, boleh duduk, ambil tempat. Okay, so macam mana dia punya relation dia tu? Macam mana hubungan yang dia buat tu? Ada sellers yang TikTok, dia WhatsApp, okay, pakcik, we have your our challenge. So if you do it, review consistency, we give you 1,000 every month. Ada macam tu tau, sampai 5,000 pun ada. So consistent untuk jual jadi agent dia, kalau ada boleh dapat reach yang banyak. So macam tu sekali. So that's why kadang-kadang influencer diorang boleh survive without any produk pun. Dia just hanya review saja. So today saya pun ada review makanan sangat sedap. Oh my god, ada orang hantar makanan saya banyak betul. Sampai tak terhabis nak makan ni. Saka esok pagi pun makan ada lagi. So macam mana nak menjaga hubungan? After sales, before sales, and on the day. Okay. Sekejap, saya nak mute. Hello, welcome to my guys. Sekejap ya, saya mutekan. Siapa yang cakap ni? Luffy, sorry jap Luffy, saya terpaksa mute kan awak. Awak dia dah tahap merepek dah tu. Okay, alright. Value stream, revenue stream, nombor 5. Ni nak dekat habis dah ni, nak habis kelas sampai 9 ni. Sampai 9 habis ni. Revenue stream ni adalah kita punya pendapatan, hasil kita. Kita kena estimate juga berapa hasil kita yang kita ada. For example kan, you all ada buat item berniaga. So you estimate, okay, kalau orang beli 10 orang beli, aku dapat berapa, modal aku berapa, aku punya ni berapa. So kita ada estimation revenue ni, hasil. Kita dah keluarkan banyak cost, okay, everything cost. If benda tu tak ada orang beli, macam mana? Kalau ada orang beli, berapa? So berapa titik pula modal yang kita ada? So semua itu kita kena ada dari segi revenue stream. Daripada mana datangnya kita punya pendapatan ini? Adakah daripada sales? Macam mungkin orang-orang yang buat influencer ni, kebanyakan ni dia datang daripada sales affiliate. Ada juga yang datang daripada subscription. When we subscribe their TikTok, so we earn every month, I think most RM18 setiap bulan dia dapat. So daripada license yang dia dapat. For example, setiap bulan atau setiap tahun, contohnya macam KFC, dia ada buat dia punya apa, dia punya tu apa,
franchise. So we need to pay to the owner of the franchise. Nah ni franchise, saya bagi, saya tumpang awak punya jenama ni, saya nak berniaga. Macam tu. Sometimes orang nak shortcut, dia ambil franchise sebab senang, tak payah nak promosi. Macam saya pun, kalau saya diberi peluang, saya nak buka McDonald's, KFC. So jenama yang senang untuk dijual, tak perlu kita nak buat nama Pakcik Burger ataupun Pakcik Ayam. Mana Pakcik Ayam ni? Ayam ni mahal tak ayamnya? So macam-macam. So orang tak trust. So revenue stream adalah daripada mana lubang hasil itu masuk dekat dalam kita punya poket. Itu dia. So nombor 6 adalah key resources. Yang tadi hasil, sekarang ni adalah kita punya resources. Bahan-bahan kita tu daripada mana? Ya. Kunci dia daripada mana, bahan-bahan kita tu? Daripada poket kita ke, daripada human resources yang lain ke, aset-aset yang kita ada ke? Kita kena list down, ya. Yeah? Syafiq bawah sikit, Syafiq nampak dah ada dah tu, ya. Yeah? Alright, ya, yeah, situ ya. Yeah? So apa nama key resources ni adalah sumber. Sumber yang kita ada. Kita kena list down. Even though kita ada certificate of expertise kita, itu adalah resources yang ada. Duit, itu of course lah resources. Even though kita ada motosikal, itu adalah resources. Kita ada tempat untuk kita beroperasi, that is resources. Sebab itu saya nak offer kali ni, saya betul-betul nak offer kepada mereka yang betul-betul nak bilik sebelah tu daripada hantu duduk, bilik incubator tu jadi tempat korang letak barang, letak sampel, letak everything daripada TikTok punya, jadi macam you punya tempat untuk bekerja. Tapi tak ada orang nak. So sangat-sangat sedih, ya. Yeah? Sangat-sangat sedih. Memang sedih lah sebab tak ada orang nak benda tu. Okay, jadi saya harap ada orang yang betul-betul fokus on nak buat TikTok, dah dapat sampel, apply, cakap kat saya, saya bagi kunci nanti. Ada 6 orang bawah, 6 orang atas. Cuma jangan bercakap ramah di bawah pulau bernama lah malam-malam, ya. So ada tingkat 2 dengan tingkat 3. Dah bertahun dah tak ada orang nak ambil. So saya harap you all boleh jadikan medan untuk you all. Ni lah resources. That is one of the resources. Nanti PM saya tepi, okay. Cuma saya nak betul-betul dia serius lah nak berniaga. Kalau dia duduk situ untuk main game, that is benda yang bagus. Main game, nak push rank. Tapi adakah push rank tu dapat diamond macam saya berala-ala, orang kata apa, beratus-ratus ribu ni sampai tak habis ni? Eh, mana nak gebang, ya. Okay. So itu key resources yang ke-6. Sekarang saya nak pergi yang ke-7 dan ke-8, ya. Okay, ni tadi key resources. Sekarang key activity. Apa activity kita nak berniaga ni kena letak. Yeah, apa kita punya activities kita started from. Okay, the activity kita kena ada, kita ada buat demonstration, kita ada buat roadshow, kita ada buat anything macam berkenaan dengan launching dan sebagainya. So all these activities must put into the block-block dalam BMC. Kita kena, contohlah kita buat aktiviti-aktiviti, kita ni berniaga, takkan kita nak jual kat online? Kita mesti ada benda yang macam kita kena ada buat aktiviti, pergi ke rumah-rumah, ataupun kita buat demonstration dekat pasar. So itu semua yang deliver, yang bawa kita punya value tadi, aktiviti yang nak bagi tahu kat orang, oi, mainlah sini, saya ada jual kayu penggaru ni, sedap. Contoh, ketika orang tak tahu kalau kita tak buat aktiviti. We never, outsiders never know your activities and never know your value that you are delivered to them. Yeah. So nombor 8 adalah key partners. Apa, siapakah yang menjadi your punya partner? Partner tu maksudnya gang awak. Bukanlah partner business keluar modal sama-sama. No. Partner ni terdiri daripada kita punya partner yang keluar modal, of course. Partner juga adalah partner macam sewa kedai, itu pun partner. Partner yang lain adalah supplier kita, supply barang, is a partner juga. Orang yang memberikan kita
orang kata servis-servis tambahan, delivery. That is a partner. JNT pun adalah partner. So semua adalah key partner kita. Tanpa mereka, kita punya perjalanan untuk posting barang and buat perniagaan tu tak lengkap. So kita kena tahu siapa partner kita. Macam saya, partner saya dalam Shopee, saya tahu JNT, Shopee Express. So we have to have a relationship between them. Baik-baik datang kat posting, "Sengeka ni ha, Fahci nak hantar." So kita tahu partner kita. Kalau kita tak tahu siapa partner kita, macam mana kita nak buat bisnes ni? So macam saya buat gaming juga, saya tahu partner-partner saya. Partner-partner saya lah EGD Network, Facebook. That is a partner saya. Moontoon especially, yang paling bagus sekali. Saya tak main 5 hari, dia bagi saya diamond, memujuk. So main lah. So ada lagi partner-partner saya, contoh ESI Esport, apa tu yang dekat Puchong tu, that is partner. Dia panggil saya untuk main together and propose. Itu adalah partner-partner di dalam dunia gaming. Gaming ni bukan main-main saja, main-main bodoh macam tu, ya. Main-main rank, lepas tu menang rank. Yes, my take glory. Tapi we have never engaging to get a income. Itu yang dinamakan main game bodoh-bodoh. Tapi kalau main game bodoh pandai, maksudnya kadang-kadang sunyi-sunyi mainlah game. Tapi kadang-kadang game tu mencana pendapatan, mencana konten kita. Konten dalam YouTube memberikan pendapatan. So bukan duduk saja menghabiskan masa berhari-hari main game tak tuarlah. Itu yang saya nak menyampaikan kat you all, ya. Yeah? Alright. And last setengah jam cakap ni. Last adalah cost structure. Cost structure yang ke-9 ini dikatakan kita kena pandai mengira kos lah. Kos yang terlibat. Contoh main game kita dah spend untuk beli kita punya skin. Contohnya kita spend RM100 nak beli skin epic. So skin dia, ada skin epic yang kita kira ini, adakah dia menjana pendapatan kita? Yes, menjana pendapatan. Bila orang tengok, wah padu tu, pakai Yuzong, apa nama, collector, contoh macam tu. Orang excited and orang masuk dalam kita punya stream, dalam buat game, dan dia memberikan kita review yang banyak, dan memberikan Facebook akan bayar pada kita. Contohnya macam tu lah. So kita kena pandai kira cost structure ni. Bukan macam main jual, okay, beli dengan harga, beli penggaru ni dengan harga RM5, jual RM5. So what the different and the profit yang kita boleh generate from this business? Jual dan beli perlu tahu cross dia. Ini harga RM5, nak post lagi, nak tu lagi, nak promote lagi, at least kita kena jual RM10 because of double up the revenue. So revenue RM10, cost RM5, untung RM10. Untung RM5 for example. Macam tu contoh, ya. So this is cost structure. Letak segala jenis kos mak nenek, kos tetap, kos berubah, kos tetap sewa kedai, berapa sewa kedai, kos berubah. Berubah tu maksudnya kalau ada banyak production, banyaklah kos yang terlibat. Contoh kita jual nasi lemak, ya. Yeah, hari ni hujan, tak berapa nak banyak nasi lemak, so kita buat dalam 2 periuk saja. So esok macam okey je, kita buat 3 periuk. So that is a cost berubah, depends on the situation. Tapi kalau cost kekal, kita bergerak ke tak bergerak ke, kita buat kerja tak bekerja ke, rumah kena sewa, kedai kena sewa, that is a cost tetap. Then you kena faham dia tu. Dah habis dah. Sekarang saya nak tunjuklah blok-blok yang ada. Dah ready dah? Ya Allah Azim, kamu fokus betul kamu Azim. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, sekarang ni tengok ni. Ni dia punya ni. Ini macam tak nampak ni, nampak sikit. Okey. Inilah dia saya cakap 9 blok-blok tu, ya. Yeah? Jangan risau Hafiz, nanti saya akan bagi nota yang awak nak ni, ya. Yeah? Nota modul ni. Hafiz menyalin apa dia tadi lagi tu? Okey. Bagus, ya. Yeah? Alright, business model canvas, 9 point, 9 blok. Maksudnya blok-blok start from key partners. Sebelah ni, sebelah kiri ada 3 jenis key partners. Ingat tu, partner-partner kita kena listkan situ. Siapa partner-partner saya nak berniaga. Key activity, roadshow lah apa, bagai jadah tu, demonstration. Key resources, kunci kepada kita punya sumber. Apa sumber? Mak, ayah, kakak, adik angkat, apa skandal, semua ada. Value proposition, tengah. Sebab itu dikatakan value proposition ni adalah tunjang pokok BMC.
Sebut sekali lagi, tunjang. So bila tunjang, that is the most important di dalam BMC. Dalam BMC, kalau produk tak powerful, orang tak akan beli. So kat sini, yang ke kiri adalah key, yang ke kanan adalah customer. So macam mana kita nak jumpa customer? So kita kena ada relation target dulu daripada kanan sekali. Kita kena tahu segmen kita, segmen customer tu. Lepas tahu segmen tu, kita cari kat mana dia duduk ni, kita punya customer ni. Oh, dekat lorong-lorong cerah. Kita nak jual sejadah, jual kopiah, jual Al-Quran. Takkan kita nak pergi jual dekat depan tokong? Siapa nak pergi membacanya? Pergi kat masjid, pergi kat dekat sekolah agama, kafar dan sebagainya. Itu channel yang betul. Channel lantik agent. Okey, agent mana nak? Takkan agent China, India nak kita suruh nak jual Quran? Boleh tu, boleh. Tapi possibility untuk dapatkan channel kepada tu tidak betul, kecuali dia ada China dan India mu'alaf. Boleh. So after that, kita buat customer relation. Apa yang relation kita nak buat? We are surprising our customer. Macam saya pergi surprise, bagi hadiah orang yang customer yang beli berlori-lori tahun lepas, saya bagi dia hadiah. That is not rasuah, tetapi how we are relation with them. Dan bawah ni adalah cost and revenue. Revenue yang masuk semua letak kat sini, daripada lorong-lorong yang masuk dan structure-structure cost-cost yang terlibat. At the end, dekat sini barulah kita dapat profit. Dekat bahagian revenue ni ada profit, berapa profit. So kita kena tahu dia start dengan produk yang bagus, dengan kita punya key, kunci dalaman. Yang ini dalaman tau, kiri ni dalaman, kanan luaran, tengah adalah produk kita. Produk yang baik ada luaran dan dalaman, dan kita punya fokus adalah untung. Untung. Itu yang untung. Kalau buat kerja tak ada untung, tak ada apa-apa buat lah. Banyak bro. Yeah? Tak ada untung. Macam mana buat kerja tak untung? Macam saya, sometimes saya buat benda tu tak untung. For example, macam saya review makanan. For the first time, saya review makanan, it's a free. Membina content. At the end, takkan saya nak terus free sampai ke sudah? Mesti saya akan minta something. Bila kita punya dah ada established, orang dah kenal, at the end saya boleh buat satu satu rancangan. Pakcik review TV, everything akan masuk kat saya. Pakcik review lah produk saya. Mula pakcik menyebabkan barang saya laku. So that is my ambition. Ya, cita-cita akan datang. So we start from beginning dengan berikan relation dulu dengan orang-orang yang baru, ya. Lama-lama kita boleh buat macam tu. So that, sebab tu saya minta you all betul-betul cari. Saya tak pernah maksa tau, tetapi inilah inilah yang saya cuba. Saya tak pernah maksa dalam menyebabkan you all mendapat pendapatan. Saya tak pernah maksa, sebab poket you bukan poket I, ya, yeah? Bukan poket saya. Awak down ke? Awak down? Kau tak down. Kau ada kebun, kan? Awak down, hantar awak lah. So kalau awak tak ada apa-apa dalam poket awak, bukan masalah saya. Tapi saya cuba as a cikgu nak bagilah sesuatu. Macam ni, tolonglah, dapatkanlah 1,000, dapat buatlah content as consistent content. Tak buat! Tak buat macam mana? Tak boleh nak buat apa dah. Ya, yeah? Macam tu. Kalau tak buat, macam tu je lah. Macam, ya ke tak buat? Okey lah, fine. Ya, yeah? Saya dah buat 3, ya. Jumaat, hari Sabtu, hari tu saya buat 3 TikTok baru, ya. Yeah? Saya buat menggunakan handphone. Ya, yeah? Ni saya pun ada handphone. Saya jumpa handphone saya lama. Ni, minta dekat apa nama ni? Phone, saya tak pandai pakai phone ni, ya. Saya nak jual lah, murah-murah saya nak jual. Kan Oppo. Cantik ni, saya tak pakai lagi. So, yang ni pun ada, satu handphone ada 8. So, buat je lah TikTok. Memang macam saya dah buat dah TikTok baru. Saya dah buat TikTok baru. Saya cabar diri. Okey, aku letakkan diri aku dekat jadi student ni. Boleh tak aku dapat 1,000? Hey, satu hari je 500. From zero. From zero. Saya nak mendalami. Aku bagi student aku ni buat dah dekat satu semester ni, kan. Diorang boleh ke buat 1,000, ya?
boleh ke, jomlah aku cuba. You all satu hari je, you all. Saya tak ada apa-apa. Saya tak guna muka saya, tak guna nama saya Pak Cik No. Saya buat biasa-biasa je. Tapi boleh 500 because we are consisting. You still call my Kaizen using all the strategies. Daripada situ kita tahu macam mana. Sebab itu saya suka sangat you all ada pengalaman untuk dapat sampel. Bukan saya sahaja. Saya tak pernah minta sampel kan? Tak ada kan Ina kan? Baik sini Ina, sampel tu. Tak ada. Sampel tu untuk korang. Korang berjaya, saya suka. Korang tak berjaya, saya menderita. Tapi kalau korang tak nak, lantak korang. Macam tu. Ha. Sebab nak buat macam mana? Bukan saya boleh bagi korang air susu tu minum. Minum macam tu. Tak ada kan? Ha. So korang je yang menentukan hidup you all. Kita ada semasa depan, ada satu lagi. Entah-entah ada cikgu baru yang akan masuk. Kita mungkin tidak berjumpa lagi. Ini adalah kali terakhir kita bersama-sama. Dan inilah masanya untuk saya serahkan segala-galanya. Bukan serah diri ya. Serahkan ilmu segala-galanya. Kan? Saya dengar semasa depan ada cikgu baru masuk menggantikan saya. Menolong saya untuk digital. So I hope kalau saya lah jadi student, saya akan betul-betul lah perah si pakcik ni punya apa dia boleh dapat banyak-banyak setiap hari dia dapat ni. Perah dia macam mana dia boleh boleh macam ni. Macam mana dia boleh macam ni. Saya buat macam tu. Hujung minggu pun saya bukan bodoh-bodoh duduk kat rumah. Saya pergi jalan, pergi cari, pergi sana sini, belajar, learn how to communicate dengan berkesan. Itu you all masih lagi ada perasaan duduk je. Saya tahu dekat college tu macam penjara. Tapi kita boleh keluar. Don't worry, kita boleh keluar Sabtu Ahad. No worry, Sabtu Ahad tu keluar. Bebaskan diri bagai burung berterbangan. Pukul 7 masuklah sangka. Okay, dah habis dah aku berletih. Pergi masuk dekat sini last sekali. Ni saya ada bagikan you all. Ya, yeah, apakah dia masuk-masuk key partners, aktiviti saya ada buat lah sikit ni. Sebenarnya saya ambil juga dekat Google. Sama je, bukan saya buat kosong-kosong. Saya pun cilok juga Google. Cuma inisiatif saya tu ada untuk membantu you all untuk untuk ada modul. Tapi saya bagi saya nak buat modul-modul beraya-aya, berkajang-kajang, bermuka surat, berbuku-buku, buat apa. Dia punya kecapaian maksud tu tak sampai ya. Hari ni itulah dia. Alright, dah 4:40. Saya nak buka sesi bertanya kepada saya tentang BMC. Nyanyi lagi. Okey, cepat, siapa nak tanya apa dia tu? Hafiz. Saya tanya boleh? Tanyalah. Ada apa? Final? Ya, yeah, final. Oh, subjek ni. Good news, tanda! Yes, kenapa pula? You all, you dah tahu tak? Kebanyakan orang dapat banyak markah yang tinggi dalam ni. Cuma yang diorang tak dapat bila diorang tak buat apa yang saya suruh. Contohnya, saya suruh diorang ada talent. Ya, yeah? For example, ya, yeah? Ambil sejarah lampau punya student. Yeah? Talent tu adalah macam bercerita. Macam saya nak buat talent ni, pitching idea. Diorang tak buat. Takkan saya nak memaksa. Yang saya boleh buat ialah pangkal je, nama dia tak buat, settle. Dah macam tu. Saya tak ada macam Hafiz kat kelas cun-cun tangan. Sebabkan Hafiz cun-cun tangan saya dapat air. No, tak. Saya memang jenis yang sangat straight. Kalau Hafiz cun tangan, cun kaki, cun sedahi pun sekalipun, kalau dia tak hantar, tak ada. Kan macam tu. Dah kenapa tu naik? Janggut tak ada lah, bergabung janggut. Okay. So tak ada final. Dia semua assignment. Dan yang bestnya, assignment 2 dan 3, group. 4 orang. Kalau pun seorang malas, asyik berlengkar, tak buat kerja, 3 lagi okay. Kalau 3, 2 je bagus, kepala 2 boleh buat. Tak apa. Kalau semua tak nak buat, kita je lah buat untuk diorang. Nanti dekat dalam tu kan ada ruangan. Siapa yang buat. Kalau dia je buat, ya. Contohnya rakip, yang lain yang tak buat tu papa hendak papa fahamlah dapat C minus tu. Kan ada sini you all ni saya nak mengumpat sikit. Ya. Acah-acah berangan dapat A, kan? Assignment hantarnya sampai ke sudah. Lepas tu saya macam tai pula tu hantar. Acah-acah dapat A. Mana boleh? Saya dah cerita dah macam mana. Soalan ni kejap lagi pukul 5 saya nak masuk untuk how to dapat perfect.
ikut je apa yang saya suruh. Gatal pula aku punya belakang ni. Okay. Alright, dah. Hafiz, okay Hafiz. Sir, dah selan sir. Kita ada talent ke sir? Talent ada, pitching idea minggu depan. Pitching idea tu talent lah. Pitching idea tu dalam kumpulan, sharekan apa yang you nak jual, produk apa yang dijual, kenapa nak jual produk tu. Itu je. Alah, satu kumpulan dalam 5 minit je. Cerita mak bumak, saya nanti nak bawa seorang kawan lah supaya dengar you tu, ataupun saya buat melalui online je, saya buat live kat TikTok dengan Facebook. Saya minta diorang untuk tengok ya. Tapi kita buat kat bawah dekat dewan ya, next week hari Rabu. Okay, satu kumpulan 5 minit je, itu ya talent. So kat talent tu, kalau you all ada 5 minit, seorang cakap, seorang je lah talent dapat. Yang tiga lagi kau apa faham lah, kau dah tak buat kerja, duduklah situ dapat C je. Kan? Macam tu. Alright? Okay. Lagi nak tanya? Resume dah, kenapa resume? Terkangkang kat situ? Ya ilah Allah, dia buat apa lah. Ilah Allah. Ina? Dah Ina. Haa. Alright, ok korang, kita dah habis, dah tak ada soalan kan? Kita dah habis 4 dan 40. Saya bagi you all pergi buat air ke apa. Kita akan kembali pukul 5 dengan kelas 1A untuk saya sharekan macam mana nak buat assessment 2 tu supaya you dapat 100%. Yeah? Kalau you all, saya ada ni, saya ada dia punya apa, rubrik. So kalau rubrik tu, satu bagus, maksudnya ada semua complete, takkan saya nak bagi you all sikit, mesti akan bagi 100%. They have no such thing, malaikat saja dapat 100, manusia pun boleh dapat 100, tak ada masalah. Kalau kena pada gayanya, betul cara dia, kena yang saya buat tu, kali ni saya dah akan tolong you all buat sampai buat kotak-kotak dia tu. Isi kat sini, dan macam budak-budak kecil tu, isi dalam kotak ni, itu je. Saya nak you all ni, sebab subjek ni, dia apalah sangat kalau saya nak bagi A pun, untuk mencantikkan you all punya, slip peperiksaan, slip result. Because untuk you nak pergi ke luar negara macam Balkis dengan Aiman tu, itu yang saya nak bantu kat situ. Kalau boleh saya bantu, kan? Saya bantu. Kalau saya tak bantu, berdosa lah saya tak bantu. Sebab dia dah buat semuanya. Mas, dia dah berniaga, dia dah buat TikTok 1000, ada sampel. Takkan saya tak bagi A kat dia? Hantar awal, masuk, buka kamera dekat dalam ni. Takkan saya tak bagi you all? Sangat kejam menzalimi orang yang dah betul-betul effort. Betul. So, saya bukan jenis yang tengok yang lain tu. Mana ada tu? Mana ada buka? Sesuai lah muka dia dah besi. Kan? Itu dia. Saya tak kisah you all. Kalau saya bagi C, you all nak bermasam muka, saya dah biasa dah. Yeah? Ada je orang yang macam saya bagi C, saya bagi B ke dah apa tak. Menteruk dia. Assignment tak apa-apa. Saya bagi B. Sampai berjalan, jumpa saya, buat sombong. Mentang-mentang saya lah tak mengajar dah menyajar. Saya tak pernah hard feeling, don't worry, saya faham. Sebab saya dah bersedia dah hal-hal tu. Saya cuma mendapat gaji mengajar you all. Tapi kesayangan saya, rasa sayang saya tu sampai bila-bila kalau orang nak sharing ilmu dan nak belajar, I willing, saya sangat orang, saya berlapang dada untuk bercerita dan sharekan apa yang saya buat. Because yang membangunkan saya juga adalah student. Kalau student tak ketuk kepala saya dulu 14 tahun lepas dengan bertanya soalan, cik berniaga apa? Saya sampai sekarang saya tak ada perniagaan you all. Sebab student tu bertanya soalan yang sangat-sangat geram bagi saya. Geram lah kan, apa dia tanya aku berniaga apa? Tapi bila dah balik, betul juga dia tanya aku berniaga apa. Aku tak berniaga lagi ni. Saya hanya pandai suruh orang buat kerja je, tapi saya tak pandai nak buat. Sama macam buat TikTok. Pandai je Cik Syam ni, Sir ni pandai je suruh buat sampel. Dia pun tak ada sampel. No, I dah 30 sampel dah you all. 30 bukan sikit. Ni ha, banyak barang tepi ni. Saya dah tunjuk pun nak nangis. Saya tak boleh buka lagi. Kan? Sebab saya suruh orang, saya mesti buat. Ini kita duduk tujuh. Kita tak buat, tak boleh lah macam tu. Sebelum kita terjun lombong,
kita tu terjun lombong tengok macam ni hidup tak. Barulah kita suruh sedang terjun lombong, saya dah terjun dah semalam, hidup. Okey, awak terjun? Terjun? Mati. Okey, tak ada. Alright, thank you all semua. Saya Arakam, saya masuk dalam YouTube sekarang untuk korang akan buat revision. So thank you so much, kita akan jumpa pukul 5. Bye bye. Bye. Thank you. Apa dia? Ah? Ini ke? Saya ada buat satu account, naik baru ke. Tapi saya dah seminggu dah, baru dua orang like. Baru dua orang ni follow. Nama account? Nama, bila nama Hafiz tu, awak nama awak tu mungkin bagi saya lah, kalau saya letak nama Syamputra, if you have a good branding, orang akan pergi. Tapi orang akan tengok, kenapa aku harus follow Hafiz ni? Kenapa aku harus follow dia ni? Kan? Contoh kalau saya buat nama Doktor Sebelah Tahu, semua orang nak jadi saya. So nama itu memainkan peranan sebenarnya. Nama. Lepas tu, awak takkan awak nak duduk tunggu je. Mesti awak menghasilkan konten-konten berkaitan dengan jenis awak. Apa konten yang awak nak buat? Konten mengajar orang tentang mengaji, for example. Mengajar tentang tajwid. Awak cuba buat satu hari satu tajwid. Contoh apa? Apakah dia tu? Idra ma'unah. Apakah itu? Very simple. So yang awak akan dapat targeting awak adalah semua orang-orang yang suka mengaji masuk dalam awak punya TikTok. Kalau awak nak dapat orang-orang yang tak senonoh, yang kaki berjoget, awak mesti akan buat berjoget. Awak akan joget-joget, rap-rap sana sini ke break dance. So awak akan dapat audience macam tu. So nama awak memainkan peranan. Yang kedua, konten awak tu. Kalau konten awak tak ada, awak banyak konten dah buat. Berapa banyak dah konten buat dekat akaun baru tu? 7. Buat lagi setiap hari konsisten. Hashtag. Lepas tu konten-konten awak tu mestilah konten yang menghiburkan. Kan orang akan tengok dan orang akan excited untuk nak join. Apa dia nak buat lagi? Orang akan ringan je tekan follow. Tapi kalau orang macam, memalukan aku ni kalau asyik mas dia yang aku follow dia ni keluar kat FYP, orang tengok kan malu aku. So orang tak nak follow kita sebab dia tak ada rasa best lah nak follow dia macam tu. Okay, alright, okay, take care korang. Okay Hafiz, jumpa pukul 5, jumpa, bye bye, assalamualaikum. Itu dia untuk anda semua yang menyaksikan Pakcik secara langsung ni atau secara silat tertunda di YouTube. Mohon untuk korang semua subscribe, butang subscribe YouTube Pakcik supaya banyak lagi sesuatu yang Pakcik nak berikan pada anda semua. Jumpa lagi di lain konten-konten yang memberikan manfaat, insyaAllah. Bye-bye.